Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan pada para penonton dan para hakim yang arif lagi bijaksana. Kebersihan sungai mencerminkan pembangunan sasia masyarakat yang bertamadun. Itulah tajuk yang akan saya katakan pada pagi ini. Hadirin hadirat sekalian, sungai merupakan salah satu keajaiban alam semula jadi yang menyumbangkan banyak manfaat kepada manusia. Sebagai contohnya, sungai menjadi salah satu keperluan domestik bagi masyarakat setempat. Sebelum lancang menuju muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pengucapan saya pada pagi ini. Agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya peta berkata-kata. Hadirin-hadirat yang saya kasih sekalian, apakah maksud tamadun? Tamadun mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat menyebutkan bahawa suatu peradaban yang menunjukkan pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan serta perkembangan pemikiran meliputi bidang sosial, budaya, politik dan seumpamanya. Para hakim yang arif lagi bijaksana, meniti hujah saya yang pertama, kebersihan melambangkan ketamadunan dalam pembangunan sasia suatu masyarakat. Umum kita mengetahui bahawa kebersihan adalah asas utama dalam kehidupan. Jika kebersihan tidak dijaga, maka bagaimanakah perkara lain yang lebih besar untuk dijaga? Oleh itu, setiap masyarakat perlulah berganding bahu bagi au dengan tebing bagi menjaga kebersihan, khususnya kebersihan alam semula jadi. Sebagai contohnya, sungai, salah satu puncak air bersih dan air mutlak di muka bumi ini. Hadirin-hadirat sekalian, pada tahun ini, tepatnya pada 8 hari bulan 2 tahun 2023, sebanyak 160 tan sampah yang dikutip sepanjang Sungai Tebal dan Sungai Skudai. Agar generasi ini telah menukarkan air yang dahulunya jernih, kini menjadi hitam kekelabuan. Adakah perkara ini berlaku secara tiba-tiba? Tidak, bak kata peribahasa, jika tiada angin, bagaimanakah pokok akan bergoyang? Faktor utama perkara ini berlaku adalah masyarakat tidak endah akan kata-kata perubutan ataupun denda yang diberikan oleh pihak berkuasa. Mereka menganggap itu hanyalah sedikit sahaja dan tidak setimpal untuk mereka. Para hadirin yang dikasihi sekalian, bayangkan jika saya mengambilkan dua buah negara untuk menjadikan hujah saya ini sebagai contoh. Negara pertama adalah negara Jepun dan negara dua adalah negara India. Negara Jepun mempunyai sungai dan persekitaran yang bersih. Jangan katakan sungai, malah longkang di tepi jalan terlalu jernih sehingga mampu untuk membelah ikan. Namun bagaimanakah dengan negara India, iaitu Sungai Gangga? Sungai yang dahulunya dianggap suci, kini berada di tangga kelima sebagai sungai paling tercemar di dunia. Bagaimana tidak, di sungai inilah mereka melakukan 1001 perkara. Jika difikirkan secara logik akal, sudah pasti kita dapat melihat bahawa masyarakat Jepun lebih bertamadun daripada masyarakat di India. Oleh itu, jelaslah bahawa kebersihan melambangkan ketamadunan dalam pembangunan sasia suatu masyarakat. Hadirin-hadirat sekalian, hujah saya yang kedua, sungai amat penting bagi masyarakat yang bertamadun. Sejarah telah membuktikan bahawa tamadun awal dunia seperti tamadun Mesopotamia bermula daripada sungai Tigris dan sungai Eufrates, manakala tamadun Mesir bermula daripada sungai Nil. Hadirin-hadirat yang saya kasih sekalian, seperti yang saya katakan pada awal, sungai merupakan salah satu sumber air bersih di dunia. Selain menjadi sumber air, sungai juga menjadikan sebagai perantaran barang-barang pukal seperti kayu balak. Jika sungai tercemar, maka barang yang dihantar akan juga tercemar. Mengapakah perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku sehingga dapat menggugurkan ekonomi negara. Sebagaimana ditulis pada 21 Januari pada 2018, ekspor kayu balak Malaysia mencecah sehingga RM23 bilion. Angka gagasi ini telah menjadi sumbangan terbesar pada ekonomi negara pada ketika itu. Para hadirin yang dikasihi sekalian, sungai merupakan salah satu sumber air di Malaysia. Mengikut persidangan yang dilakukan pada 16 Februari yang lalu, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Din Azmin Ahmad berkata,
Selain meningkatkan kadar denda daripada RM100,000 kepada RM10,000, hukuman penjara juga akan dinaikkan daripada 1 tahun kepada 15 tahun. Sudah terang lagi bersuluh bahawa usaha ini dilakukan bagi menjaga air untuk kemajuan di hadapan. Oleh itu, izahlah bahawa sungai amat penting bagi masyarakat yang bertamadun. Para hadirin yang saya kasihi sekalian, sudahlah tiba kita di hujah yang terakhir, iaitu sungai mampu mengubahkan pandangan orang lain terhadap kita. Tidak mustahil jika pelancong luar akan berubah fikiran sejurus melihat keadaan puncak air kita yang tercemar. Malahan akan jadi lebih teruk apabila perkara memalukan ini dimuat naik ke sosial media yang kita sepertinya sudah tahu bagaimana pesatnya penularan video ini ke merata dunia. Masyarakat dunia akan memandang rakyat bertempatan, tidak suka akan kebersihan dan nama negara akan dipandang rendah. Namun, apakah jadinya jika perkara ini berlaku sedemikian? Sebaliknya, rakyat di merata dunia akan memandang rakyat tempatan suka akan kebersihan dan mereka akan memandang nama Malaysia lebih baik daripada sebelumnya. Oleh itu, bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa kebersihan sungai mampu mengubah pandangan orang lain terhadap kita. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya saya tersilap kata, tersilap bicara dan tersalah tutur kata. Saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.